Ini akan kita saksikan bersama-sama penampilan peserta Lomba Belganjur dengan nomor undi 1 dengan judul karya Legu Gondong. Peradaban masyarakat Sanur dibentuk, berkembang, dan bertahan lintas zaman dengan kualitas karakteristik pragmatik kehidupan sosial budayanya. Satu kisah mitologi yang diyakini dan inherent dalam tradisi lisan masyarakat Sanur yakni Legu Gondong. Satu tokoh familiar kehidupan spiritual yang secara teologis berimplikasi langsung dalam praktek ritus keagamaan. Sang Legu Gondong bergelar Ratu Niang Lingsir Sakti Legu Gondong yang diyakini sebagai prerencang Ide Betara yang berstana di Pura Dalem Blanjong. Eksistensi beliau dicerap secara transdental sebagai pengayom dan memproteksi masyarakat Sanur dari berbagai jenis mara bahaya. Mita tersebut terinternalisasi sebagai kearifan lokal masyarakat Sanur dan dijadikan sebagai landasan pijak kekaryaan Belganjur ini. Model pragmatik dari penokohan Legu Gondong diaktualisasikan dengan idiom pengungkapan musikal Belganjur. Geguat, abet-abetan, serta gegula Belganjur menjadi parameter konten musikal. Selain keteraturan komposisi gending yang harmonis, juga terdapat tendensi paradigma chaos atau disharmonisasi yang memprovokasi audiens untuk menghayati karya secara holistik. Kelindan aspek intrinsik dan ekstrinsik bersinergi sehingga mengunggah sensibilitas auditif. Intelektualitas logika serta mistika masyarakat Sanur diproyeksikan dalam medium pertunjukan Belganjur yang materinya diorganisir dengan sadar serta terukur serta diwujudkan dalam karya yang konseptual berjudul Legu Gondong. Komposer oleh Ikomang Winantara, koreografer oleh Ide Bagus Yodi Harischandra, oleh Seke Gong Kertajaya Banjar Suung Kangin. Baiklah hadirin, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan peserta Lomba Belganjur dengan nomor undi 1 dengan judul karya Legu Gondong. Selamat menyaksikan. Thank you.
Terima kasih.